Mungkin dari segi jangkauan ya, dia langsung bersama ya, segi pola permainan dia lebih matang. Ngobrol sama realisasi ya, kita bisa butuh ada ngobrol, tapi tetap pola permainan kita kan gak sama ya, sama realisasi dan kondisi pada saat mereka main kemarin pun sama kita sekarang kan juga beda ya, dan juga ya kita banyak belajar. Kalian ikut gitu ya, kalau dilihat dari berarti di main Dubai itu ya, tim kalian nanti dipercaya nih kan turun di sana, lawan-lawan yang ada saat ini kalau di sana nanti seperti apa ya, nanti kita lihat aja ya, sejujurnya ke depan ya, terakhir kita kan juga latihan juga kekurangan kita kayak gimana, jadi kalau kita masih bisa dipercaya kita bakal berikan yang jelas kalau cuma terus lah kan. Kalau setiap tahun ini dia yang pastinya harus selalu siap walaupun lawan yang mudah. Ya, mungkin kita nggak tahu cuman kita mikir lagi balik positif lagi, kita kan juga kalahnya sama pemain berkelas, pemain-pemain yang berkelas ya. Ya, kita mikir positif di situ aja.